Ini selepas Transparency International menerbitkan indeks persepsi rasuah atau CPI-nya untuk tahun 2020 daripada hampir 200 negara di serata dunia. Apa kedudukan dan skor Malaysia untuk tahun lepas? Itu Naila Huda akan kongsikan bersama dengan anda selepas jam 8 malam nanti. Tapi sebelum itu, sekiranya ahli politik terus berebut kuasa dan ekonomi selagi itulah politik Malaysia terus tidak stabil. Dan selagi itulah juga indeks persepsi rasuah negara ini tidak akan bertambah baik. Presiden Persatuan Pemeriksaan Penipuan Bertauliah Malaysia, Datuk Seri Akbar Sattar berkata, jika ahli politik bersatu dan tidak bertelakah, ia boleh memberi impak positif kepada negara. Apatah lagi ketika ini, rasuah sudah menjadi sistemik dan rencam. Usaha berterusan perlu dilakukan bagi membantrasnya. Jika sekiranya kita tak memperbaiki isu-isu yang saya nyatakan tadi, seperti memperbetulkan keadaan politik, pastikan bahawa janji-janji manifesto yang buat itu ditunaikan, terutama sekali dari segi sama ada dalam manifesto atau tidak daripada kerajaan baru ini, iaitu supaya kita ada dalam akta dana politik, dari segi akta lompat parti. Itu merupakan perkara yang sangat penting sebab dia ada perkiraan dalam CPI. Dan kita kena ingat, jika sekiranya perkara sekiranya tak diperbaiki, kemungkinan besar CPI tahun depan akan jatuh lebih teruk. Berdasarkan skor daripada CPI, ia mungkin memberikan persepsi kurang baik kepada negara, malah mungkin mampu menjejaskan ekonomi juga.